Nah ini ya, ini tumben ceritanya kita siang-siang mau ngemper di pinggir kali ya. Pinggir kali ya. Ngemper di pinggir jalan kan udah biasa. Nah tapi ini walaupun kalinya B aja, tapi yang pasti tempat yang mau kita emperin kali ini, nah ini luar biasa ya. Yang bikin luar biasa apanya? Dagangnya. Nah walaupun tempatnya kayak gini sederhana, tapi kalau udah ngelihat dagangnya pasti kicep-kicep ini ya. Ya. Ini sekalian dijelasin di daerah mana ini namanya nih? Perbatasan Anggungan dengan Perang. Perbatasan Anggungan dengan Perang. Ini loh ada namanya itu loh. Jalan apa itu? Baca. Jalan Arjuna. Jalan Arjuna. Ya. Pokoknya gitu ya. Dagangnya mana? Ini, mboknya ini. Nah, mboknya ini ya. Shred. Wih, ini. Swasiasi dong. Nah, ini ceritanya kan dulu udah pernah nge-review di sini dong ya. Tapi waktu itu mbok-mboknya ini belum ada. Nah, karena dulu dadongnya udah pernah di-review, sekarang review napinya nih dong, anaknya napi cucunya dong. Cucunya, oh, cucunya. Ya. Oke. Ini sekarang giliran cucunya yang kita review kali ini ya. Cucunya apa begenyolnya? Begenyolnya. Ya keduanya lah. Sret. Ini keduanya cucunya dong. Iya. Wih, jadi kalau pengin tahu yang namanya Dong Linda yang ini ya. Iya. Tapi kan dulu udah pernah sama dadongnya, sekarang sama cucunya. Nah. Ya. Mas Agusnya lagi training. Lagi sekolah. Oh iya ya. Pak Sarang Pak Siren iki, Pak. Pak Komang. Nggih, Pak, niki mau tiang mau nge-review dagangnya dulu nih, Pak. Nge-review dagangnya ya. Begenyolnya. Begenyolnya. Ya. Mau pilih review yang mana? Yang mana? Begenyolnya ya. Sret. Ini Mbak, bener ini cucunya Dong Linda? Iya. Keduanya? Wih. Ini jadi bingung rek, grogi rek. Sih, Mbak, coba sekalian jelasin menu-menunya, Mbak, di sini, Mbak. Saya lupa, Mbak, udah setahun yang lalu kayaknya saya kesini nih. Iya. Ini apa namanya ini, Mbak? Yang mana ini? Ini? Huh? Yang ini kita punyanya lawar kambing. Lawar kambing? Lawar babi. Heeh. Ini namanya ayam kare. Oh, iya. Kita punya di sini ati. Heeh. Ati balado. Heeh. Oh ini ya, kenyolnya. Kenyol yang kibir-kibirin ya. Iya. Nah, sekarang di situ kita punya abon, sate ayam. Wih, jadi lengkap banget ya. Satu porsi yang lengkap berapa, Mbak? Satu porsi lengkap 15.000. 15.000. Oh, gitu. Makan sini apa bungkus? Makan sini. Oh, makan sini ya, biar tambah anu ya. Biar tambah lama. Kalau bungkus kan cepet-cepet nanti netizen berik-berik nanti. Ini segini 15.000, Mbak? Ya, segini 15.000. Wih, banyak banget deh. Banyak nih, Bu. Tapi kalau dilihat dari sate-satenya, abonnya, hatinya, waduh. Oh, ini sang legend turun tangan ini. Nah, ini yang punya cucunya ini sekarang. Keren. Ini soalnya anu rame. Set. Ini bukanya dari jam berapa, Mbok? Bukanya dari jam 7 pagi. 7 pagi sampai jam? Wih. Jam 7 pagi sampai jam 9 malam ya. Ini ya, ini enaknya syuting aja anak racing ya. Jarang-jarang diajak syuting, tapi sekalinya syuting dapatnya gini-gini. Nah, dari begenyolnya, ini selain murah, terus menunya kayak gini lengkap. Nah, tapi kalau yang buat luar biasa ya ini ya, dua cucu ini ya, dua cucunya Dong Linda, ya dong. Nah, ini dari tadi di depan belum kenalan, siapa namanya, Mbok? Iya. Ya? Ini spesialis buat ST. Nah, terlihat soalnya waktu syuting kelihatan sibuk membuat ST. Nah, yang ini spesialis buat begenyolnya. Nah, ini ikut-ikut masak juga? Enggak. Oh, enggak ikut masak. Terus yang masak siapa? Yang masak itu dadongnya. Punya 3 staff. Ya. Staffnya hari ini libur. Libur. Jadi nenek doang. Oh iya, yang penting kan kelihatan begenyolnya yang istimewa ini ya. Nah, fokus lihat begenyolnya. Jadi cepat-cepat di absen menunya apa aja nih? Apa aja nih, Mbak? Cepat dijelasin, Mbak. Ada lawar kambing. Ini cepat-cepat, Mbak, jelasin, Mbak. Ada lawar kambing, habis itu kita punya abon babi. Yang mana, Mbak? Lawar kambing, Mbak. Ini lawar kambingnya. Yang mana? Ini abon babi. Oh, ini lawar kambing. Iya. Habis itu ada Yang mana lawar kambingnya? Yang ini lawar kambing. Habis itu kita punya abon. Abon. Ati baladonya sama begenyol. Heeh. Uh-huh. Wih, lengkap punya, ya. Sate ayam. Gimana? Paham? Paham enggak? Yes, kalau biar lebih paham langsung dirasain. Iya.
Kita coba lawar kambing. Shred. Gimana? Mantap. Mantap ya? Apalagi apalagi yang nyari kayak gini ya. Wih, penyulnya sampai antri-antri kayak gini. Wih, ini. Nah. Terus, terus, gimana, gimana? Rasanya gimana? Rasanya mantap. Nah, warnanya mantap ya? Nah. Tapi kalau yang bikin gagal fokus di sini ya. Nah, kenyolnya ini ya. Ini kenyolnya tipenya tipe basah ya. Kenyol nih. Wow. Kenyol tipe basah. Terus ada hatinya juga. Mana hatinya tadi? Hati balado ternyata. Hati balado. Terus hati. Abon ya, abon babi. 15.000 rek. Pasti puas ya. Ini worth it nih. Worth it banget ya. Ini untuk rating ya. Untuk rating gimana ya rating? 12.5. Padahal belum habis ya, udah 12.5 ya. Enak. Apalagi sampai habis. Sampai mantap nih. Mantap ya. Dan harganya juga worth it nih. Harganya worth it. Terus pokoknya kalau syuting sama anak racing ini enaknya gini loh. Blusuk-blusuk dapatnya yang gini-gini ya. Mantap. Walaupun ini kayaknya jalan-jalan desa ya. Jalan apa namanya tadi nih? Anggungan. Anggungan ya. Berhubung yang beli ngalir tiada henti ya, nggak bisa ditemenin lama-lama ya sama mbaknya ya, tapi kanggu ini ya. Bikin lawar sama nasi. Ini sama nasi mantap banget ya. Ya pak kawan satu ini kalau porsi 15.000 segini kurang dah. Cukup ya? Banyak ya? Terus kita coba ayam kari ya kan? Oh, ayam kari. Dagingnya empuk ya? Yang nyenengin dari tadi ya ini, ngeliat raminya dagangnya. Tak kira tadi waktu baru datang kok tempatnya di pinggir sungai. Ya. Terus anu ya, sederhana. Tapi ternyata yang nyari rami buang terus. Gara-gara dua cucunya dadong ya paling ya pelarisnya ya. Oke. Tapi ya kalau dilihat dari menunya gini ya wajar rame ya. Enak banget dan murah banget. Murah meriah. Cepat ya habisnya. Jadi kalau udah dicampur-campur kayak gini ya. Ya. Lebih enak lagi ya. Keren. Ini pokoknya mantap kali ini. Tinggal ya. Oke. Ginyolnya dan satenya. Ginyol sama satenya enak mana? Ginyol negatif. Ya kan ginyolnya. Ginyolnya ya. Enaknya juga dapat banyak ya ginyol di sini ya. Iya. Oh, ini kayaknya kalau ditunggu semakin lama semakin ramai nih tempatnya. Ya. Tuh, ini tadi yang beli ngalir ya. Seret. Nah, ini udah hampir detik-detik terakhir ya. Nah, enaknya makan di sini ini bisa milih tempat makan di dalam, nah kayak itu atau di luar ya, kayak kita gini ya. Tapi ya tetap sama-sama istimewir ya. Oh, udah ke shop terakhir ya. Udah detik-detik terakhir ya? Detik terakhir. Kenyolnya belakangan. Kenyolnya belakangan. Disimpan ya? Simpan. Coba kenyolnya. Wih, kenyolnya. Shred. Coba lagi. Shred. Sudah. Ini penutupan, closing. Nah, jadi kalau pengen nyobain ya, bikinyol yang ya bisa dibilang hidden game ya, tersembunyi, tempatnya sederhana kayak gini, tapi ternyata di tengahnya ada duo kenyal kenyal. Nah, ada duo kenyal kenyal. Nah.
Dari tadi katanya pengen makan sambil ditemenin mbaknya. Tapi mbaknya karena sibuk, ya penutupannya ya. Ini sehari habis berapa kilo kenyal-kenyalnya nih, Mbak? 25 kilo. Daging-dagingnya tuh. Wih, 25 kilo. Sepanci-sepanci gede-gede tadi habis ya. Wih, tapi ya memang ya enggak anu ya. Enggak kaget ya nyari sebanyak ini ya. Apalagi wih, harganya murah, tempatnya enak buat ngadem ya. Buat sejuk ya. Ini selain jualan bekenyal, ini memang setiap hari jualan bekenyal aja. Tumben sih bantuin karena kan karyawannya libur. Heeh. Mbaknya biasanya kerja apa ya, sekolah? Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kuliah di mana? Permadewai. Permadewai, Stimuyure. Jadi, Mbak yang satunya juga anu? Juga kuliah juga? Kuliah juga. Wih, kenyal-kenyal kuliah semua, Stimuyure. Jadi, wis pokoknya yang penting kan udah tanya dikit-dikit ya. Udah tanya dikit-dikit ya. Nanti kalau penasaran wis langsung aja datang ke sini ya. Kalau pengin ketemu sama mboknya yang Stimuyure ini ya. Ya, thanks for watching ya. Oh, itu mbaknya satu lagi. Nah, ini ceritanya mau penutupan, Mbok. Jadi tadi kan sibuk mboknya. Nah, enggak bisa nemenin makan. Nah, sekarang ana ya. Sekarang langsung ditutup aja ya. Oke, thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus kuliner Battle.